Yo, halo, halo, halo. Kembali lagi bersama gue, Lucy. Pada video kali ini, gue bakal ngasih tahu tempat token. Nama tokennya itu, pokoknya gambar siput itulah ya, yang membuka empat segel tidal. Pertama-tama, kalian teleportasi dulu ke kapal karam di laut, Truth. Dan untuk lokasi Earth Seal yang pertama itu ada di sini nih. Kalian bisa ikutin aja. Di depan kapal yang karam itu ya. Nah, di sini nih, udah kelihatan ya. Nah, karena gue udah buka di sini, jadi gue tunjukin lokasinya aja ya. Nah, di sini untuk lokasi yang pertamanya dan untuk mapnya ada di daerah sini dan titik koordinatnya 1573937. Tapi kalian gak bisa pakai koordinatnya, jadi ikutin aja untuk lokasi videonya. Lanjut untuk lokasi yang kedua, itu dari lokasi yang pertama kita lurus aja di sini. Nah, simpelnya itu kita ikutin jalan nih, jalan yang ada di bawah. Nah, sini ya guys ya. Ini lama banget berenangnya ya, ada turbo kah gitu. Nah, ini untuk patokannya kita ada di depan pintu ini. Kita belok kanan langsung. Nah, di sini nih untuk lokasi yang keduanya ya. Nah, itu ada di atas, kita naik ke atas dan di kanan ya. Nih. Nah, di sini Earth Seal yang kedua ya guys ya. Gue udah buka semuanya jadi nggak bisa nunjukin. Cuman kayak Star Trek gitu doang kok. Dan untuk mapnya ada di sini dan titik koordinatnya juga ada di 1609-1106. Oke, lanjut ke lokasi yang ketiga. Kita balik teleportasi ke kapal yang karam. Kapal karam itu yang dibulatkan warna biru di kapal karam itu ya. Dan untuk lokasi yang ketiganya ada di sini nih. Nah, kalian lihat yang kayak tempat-tempat apa itu ya, bangunan-bangunan Poseidon lah ya gue sebut lah. Nah, di sini follow aja untuk mengetahui lokasinya juga enak banget nih, kalian ikutin jalan ini juga nih, tau kalian follow aja dah nih gerakan-gerakan gue ya biar enak gitu. Nah, di sini ada kita beri patokan lagi, di sini ada kerang mutiara ya. Nah, di kerang mutiara ini kita agak menyerong sedikit, di situ ada goa nih di sini nih, dan kita ada ngelihat itu chest ya. Nah, patokan keduanya ada chest di sini, kita bentar-bentar ini ada gua unpol dulu bentar. Nah, di sini untuk Earth Seal kita yang ketiga ya guys ya. Oke, lanjut ke lokasi bentar, ini kok ke polo ya, ditarik ya ini. Ngapain nih? Buat kontrak. Lagi record malah. Malah diajak kontrak ya. Aduh, kocak memang. Aduh. Kok ngatet gue ya? Gak bisa di skip nih ya. Kayak gini nih untuk gambaran kontrak ya guys ya. Bentar, aku bilang dulu. Lagi record gitu. Aduh, salah pencet. Gak ngakak gue ya. Aduh, lagi record ya. Aduh, dari satu lokasi lagi gue bilang ya. Aduh, oke, kita lanjut ke lokasi yang selanjutnya. Fokus bentar, 5 menit. Oke, kita balik teleportasi ke kapal karam untuk lokasi yang keempat. Bener, ini masih polo. Nah, kita langsung aja teleportasi ke kapal yang karam ya. Ke kapal karam di laut Truth lagi. Oke, di sini kita udah teleportasi ke kapal karam. Dan untuk lokasi yang terakhirnya ada di sini. Ini patokannya bus itu lah ya. Nih, kita pakai ini nih kalau nyelam, ingat ya. Itemnya di logbook. Biar enggak itu aja, biar lama aja gitu kelelepnya. Yang kalian bisa ikutin di sini lagi buat itu aja ya, buat petunjuk arah aja gitu. Soalnya susah banget nyari di laut ini kalau kita eksplor sendiri. Paham kok gua, soalnya ya luas banget ya ini laut. Dan untuk lokasinya ada di kisaran sini nih, di belakang pohon-pohon sakura ini. Pohon sakura enggak sih, karena pink aja sih gua bilang gitu. Nah, itu udah kalian lihat ya. Nah, di sini untuk lokasi yang terakhir.
Nah, karena segel ini token koleksi gue udah 41. Kalau kalian ngikutin video gue dari awal sampai ya sampai sekarang ini, mungkin token kalian udah kisaran 38 sampai 39-an lah ya, 40 mungkin. Nah, ini ya untuk token yang kita dapat nanti siput sigat. Dan di sini gue mau sombong sedikit karena di server Hoperia gue sudah rank 2 untuk koleksinya ya, jumlah koleksi tokennya. Kalau kalian ngikutin dari awal video sampai akhir, mungkin ya kalian dapetin kisaran 39 sampai 40. Kalau 41 berarti kalian sudah kelar misi Dream Piece Jellyfish ya, itu ya Dream Piece Jellyfish. Nah, sedangkan gue belum upload untuk konten itu karena panjang banget. I'm sorry about that. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you and goodbye.